بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

wa may warasulangu wa rasulahu faqad faza fawzan adzim fa inna sanakal hadisi wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar bab ma jaa fi munkiril qadar bab tentang pembahasan orang-orang yang mengingkari adanya takdir fi mungkiri lekodar mungkiri ini apa? karena ada huruf cer mungkiri ini isim, fiil, atau huruf Tandanya? ini isim, tanda ini fiil isim apa ini? jamak mudakar salim, jamak mawana salim, jamak taksir. Terus nonnya kemana? Kenapa? Karena salah cetak apa bi? Dan gampang. Karena, kenapa Mas Rendi? Kenapa? Karena, karena diidoh, bahkan. Kemarin belajar apa Mas Hamdan? ya eh, kemarin belajar apa? pekan lalu bab, orang yang mengingkari takdir terus apalagi mas Alvin tafsiran suudon pada Allah Ta'ala terus mas Haris, apalagi? para sahabat berlepas diri dari orang-orang yang mengingkari takdir terus, mas apa saja satu nyari hikmah Terus, mencari. <tuh> <tuh> Apa iman kemarin, Mas Hamdan? Iman dengan ucapan. Dengan hati. Iman bisa naik dan turun. Nah, Karena kita ada dok. Ada, berarti rasulat tidak apa-apa mau oh, dengan lisan harus hati rana amalannya, ya lo ya kan masih itu kan iya kan orang itu sebenarnya amalan dengan anggota badan mau antum merahnya pernah amalan dengan anggota badan kurang dari ditarif ya iman pada Allah Allah itu ada rububiyah ya terus apa lagi Wah, kayak begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, oh, iman kepada Allah kok nasabari mah ya? Iman kepada Allah biar ini. Anjana itu kok gurih terus ya benar tidak ya? Ya, ulu ya Allah, asma sifat. <laughs> Allah itu ada wujud undiwan, <coughs> al-Imanu, Antum, Minabillah, namis sedikit tentang malaikat ya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, jadi malaikat itu adalah alam goib yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah menjadikan mereka amalan-amalan khusus bagi mereka yang akan mereka lakukan dengan perintah Allah. Di antaranya dan malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak. Di antara yang Allah sebutkan itu malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail yang diberi wakil untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dan malaikat Isrofil juga ada malaikat yang bertugas untuk me mencabut nyawa, yakni malakul maut, malaikat maut. Dan penamaan isroil itu tidak ada sandarannya, sandarannya tidak tetap dari Nabi Aleislatullah Wasallam Malaikat ma malakul maut, malaikat mencabut nyawa itu Allah beri kekuatan. Untuk mencabut roh-roh di bumi bagian timur dan bumi bagian barat, meskipun manusia itu mati dalam satu waktu, meskipun manusia-manusia itu mati dalam satu waktu, katakanlah di sini ada orang mati, ada gempa sekian ratus ribu yang meninggal, kemudian di benua Afrika ada gempa juga ada yang mati juga dalam waktu yang sama malakul maut itu mampu untuk melakukannya jadi ojo bingung berarti kok malaikat maut bingung cabuti gentenan rin karena malaikat-malaikat itu tidak di, tidak bisa dikiaskan dengan manusia karena Allah memberikan pada mereka kemampuan yang sangat besar malah lebih kemampuan jin kemampuan malaikat melebihi kemampuan jin. Jadi jin itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kisahnya kisah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyul mala'u ayyukum yati nabi arsyia qabla ayatu ni muslimin. Wahai sekalian, pembesar-pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku dengan arsnya Ratu sabak sebelum dia datang dalam keadaan muslim. Kalau Ifrit itu minal jin. Ifrit dari kalangan jin berkata, Anak ati kabi kebelaan antaku mami makomik. Aku bisa mendatangkan kepada engkau sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alai Amin. Dan sesungguhnya aku adalah seorang yang kuat dan terpercaya. Padahal jarak Yaman ke Syam, Nabi Sulaiman itu ada di Syam, itu adalah perjalanan satu bulan. Ketika itu, kemudian ada yang mengatakan, "Ada yang seseorang yang memiliki ilmu dari kitab, dia mengatakan." Aku bisa mendatangkannya sebelum engkau mengedipkan mata engkau. Jadi yang kedua ini lebih cepat daripada yang pertama. Jadi itu kekuatan jin dan malaikat itu kekuatannya melebihi dari kekuatan jin. Jadi jangan merasa aneh, jangan merasa bingung ketika malaikat. Maut mencabut nyawa bisa mencabut manusia nyawa-nyawa manusia di masyarikil arti wa magori biha. Itu cuma satu malaikat. Allah memberikan kemampuan yang sangat besar. Kemudian ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga dan lain sebagainya. Ada malaikat yang masuk ke Baitul Makmur setiap harinya 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Makmur setelah keluar tidak akan masuk lagi masuk kemudian beribadah di situ keluar dan tidak masuk lagi artinya besok itu sudah malaikat yang berbeda lagi jadi malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak sekali Allah alam halaman 401 Wakola ibn Umar radhiyallahu anhu mawalla di nafsu ibn Umar biyadihi laukan ali ahadim mislu hudin daban thumma angfakau fi sabillillah maka bilau lau minhu hatta yuk minabil kodari dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ber radhiyallahu anhu berkata dan demi zat yang jiwa ibn Umar di tangannya Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakannya fi di jalan Allah, maka bilahumlah Allah tidak akan pernah menerimanya minhu dari dia. Hatta yuk minabil kodari sampai dia beriman kepada takdir. Tumma istadalla bi qaulin Nabi alaihi salatu Kemudian beliau istidlal dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Al imanu an tu'mina wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Rawi Muslim. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan itu ada Ada berapa? Mas Yandi? Empat Inna lafi <Supi> suhufil, suhufil ula Suhufi Ibrahim Wa Musa Empat itu yang disebutkan kemudian Dan ada juga lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim Itu yang Allah sebutkan Adapun itu iman secara secara apa istilahnya lawannya ijmal mujmal apa secara khusus terhadap kitab-kitab yang Allah sebutkan adapun secara mujmal Allah itu pasti menurunkan kepada setiap nabi itu sebuah kitab Allah menurunkan kepada setiap nabi itu sebuah kitab kemudian warusulihi beriman kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah itu jumlahnya bukan hanya 25. Ya. Utusan-utusan Allah itu bukan hanya sekedar 25, tapi berapa? Ya, Salvin. 100 itu nabi atau rasul? Yang rasul? Agar ada lalibot ya. Sebentar. Jumlah para nabi itu, tadi berapa? Seratus? Dua ribu orang. 315 ratus di antara mereka adalah rasul. ya. Jumlah nabi seratus dua puluh empat ribu. di antara mereka adalah rasul. Jadi bukan hanya sekedar 25 Dua puluh 25 itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an nama-namanya. Nama awak ketika sekolah nih sekolah umum ndak ngono. Rasul Allah itu cuma 25. lima nah, rusak iki keyakinane. Itu iman pada Rasul, Rasulnya cuma 25. Lah endi anak Arab di sekolah-sekolah umum, Eh? Pikir windu. Yo <laughs> dengan yakin tidak usah ngono pikir windu. Ini masalah Rasul, masalah Allah, tentang Allah. Allah disifatai 20. Hmm, malah nemen nemen Apa wae sifat 20? Sifat. Wah, ini kuliner pujian tidak terlalu sholat ini. <laughs> sekolah apa kalau punya anak nggak sah di sekolah yang sekolah umum keyakinannya rusak. Allah alam. Ya terus biar sekolah iseng ngaji atuh ya. eh, ujiannya nggak nanya. Pindah oh, lokasi, masya Allah. Hijrah, mana? Ya terus yang berdakwah nang kampung yang tuh sebenarnya apa? Cari aman, mana? Wa malaikatihi wa kutubihi malaikatnya diajari sepuluh tok kitab-kitabnya dan rasulnya warusuli utusan-utusannya jadi berapa? 124.000 nabi 315 diantaranya ar-rasul kira-kira ada pertanyaan kira-kira Indonesia ada nabi apa ora? Loh, menjasem ada. Orang ngerti ya, Andi tapi sih mesti Surat An-Nahl. Walaqad kuli umatin rasulan an ibadullah Pada setiap kelompok manusia itu Allah mengutus seorang rasul. Nek jasem Indonesia napura, Allah alam. Benar. Wa ala. Warusuli wal yaumil akhir. Kemudian beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu Mengimani terhadap hari akhir itu mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Masuk di dalamnya adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Wa tu minabil kau dari khairi syarrihi. Nah ini intinya dan kau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Contoh takdir yang baik itu semisal apa ya satu anggota tubuh lengkap sehat kaya terus contoh takdir yang buruk itu ada cacat di badannya kepakiran sakit itu takdir yang buruk rawa muslim riwayat imam muslim munasabah tulba pilih kitab tauhid hubungan bab ini dengan kitab tauhid anna ulama kana tauhidur rububiyah sesungguhnya ketika tauhid rububiyah la yatimmu tidak sempurna illa bi isbatil kecuali dengan menetapkan takdir wal imani bihi dan mengimani takdir zakaro al musannifu penulis menyebutkan majaa fil waid fi ingkarihi bab tentang ancaman bagi mereka yang mengingkari adanya takdir. Tanbihan ala wujubil iman ibi sebagai peringatan atas wajibnya beriman terhadap takdir. Majafi mungkiril kodar ay minal wa'idi al ashadidi dari ancaman yang sangat keras. Wal kodaru bi kil kaf kodar itu dengan memfatkah huruf kaf dal, dan huruf dal yaitu ma minal qadai wa kaun apa yang Allah takdirkan dari ketetapan dan yang akan terjadi di alam ini lafat uhudin bidom mata ini dengan mendomah ten keduanya Jabalun, sebuah gunung di Kurbi Madinah Natin Nabi alaih salatu wassalam yang dekat dengan kota Nabi alaih salatu wassalam Minji Hati Syam. Dari arah Syam, gunung dekat kota Nabi alaih salatu wassalam dari arah Syam. Syam itu sekarang jadi empat negara. Lima, satu, Suriah, Palestina, Yordania. Lebanon, Irak itu, Damaskus, Suria, Irak itu sudah ada zaman Nabi kok. Nabi, barokali, barok berkailah, sam kami, itu loh. Bagaimana dengan Irak? Sudah tadi kok, Suria. Saya ingat saya empat. Irak zaman Nabi Besono, Ya Irak. Palestina, Jordania, Lebanon, Suria, Syam. Sekarang jadi empat negara. Allah alam. Thumma istadalah bi kauli Nabi alaihi salatu wasalam. Ai lam masalau anil iman. Kemudian beliau beristidlal dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam yakni ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam anil iman. Tentang keimanan. Antum tahu ca tata cara duduknya Jibril kepada Nabi Alaihi Sallallahu Pakai meja ora? <laughs> eh, ora tau? Pertanyaan terakhir kepada Umar. Eh hey Umar, apakah tahu? Enggak tahu siapa yang tada, yang datang? Allah wa Rasulullah alam. Ada Jibril atakum Ali mukum dinakum itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajari agama kalian. Jadi ojo dipahami cuma sekedar Islam terus iman dan isan termasuk ada belajar juga diajar nang <mana> ngono. Duduke nengarpe orang anggo meja ngene Berarti duduk anggo meja belajar orang to. <gusson> Kamar lagi. Nah, insya Allah. Jadi duduknya berhalakoh kalau di mahat mahat yang apa yang klasik, tidak pakai meja. Karena sebagian mereka ada yang mengatakan belajar pakai meja itu menghilangkan ketawaduan Ini kalau si liga sedang jadi sombong Kalau duduk di bawah kan sama kabeh sama kayaknya, kan? ah, aku cenderung naik atas loh, aku anggela aku cuy, Allah alam, itu termasuk adab yang apa perkara agama yang diajarkan jibril kepada nabi allah subhanahuwataala tentang agama kita, sampai tata cara bermajelis untuk belajar diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Wawajul istidlal segi pendalilan. An Nabi alaihissalam ada al iman apil dari min arkanil iman. Sesungguhnya Nabi alaihissalam ada